Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rinja Gaming Day. Kali ini gue mau coba main Ride 4. Oke, sebelumnya di motor GP, kali ini si Rinja RGD mau coba eksibisi di Ride 4, tapi dengan motor Ducati juga, dengan motor sponsor, dengan Ducati Panigale V4 R 2019. Oke, kita coba nih Ride 4 ini gimana ya rasanya kita main di Ride 4. Oke, ini ya motor Ducatinya. Biasa main di motor GP, sekarang si RGD, Ranger RGD mencoba balap di Phillip Island di Ride 4. Oke, ya, inilah saksinya. Eksibisi race-nya sudah dimulai. Ya, langsung memimpin yang pertama. Oke, handling-nya, handling-nya masih belum biasa sepertinya. Handling-nya agak aneh motornya, agak oke, posisi 2 seharusnya motornya agak goyang. Gak bisa ngelepasin emang. Ini udah balap barbar, gak di motor GP, gak di Ride 4. Oke, tikungan selanjutnya dari segi motor sih lebih enak motor GP ya, tapi apa mungkin karena gue belum biasa kali main Ride 4 ini ya. Ya, setiap mau cornering motornya agak goyang, gak enteng, layang gitu ya. Oke, kita lihat. Yuk. Aduh. Wih, jatuh. Wih, ini balapan ekspedisi ini. Eksibisi, ekspedisi lagi. Ya. Ya, walaupun udah kenal sih sirkuitnya di Phillip Island, tapi ya beda motor mungkin ya. Motor sport dengan motor balap-balap beda kali ya. Dia agak goyang, agak goyang. Powernya pun beda jauh sih. Iya, yeah, biasanya cornering-nya bagus, sekarang agak kelewat. Oke, posisi 12. Pembalap motor GP dikasih posisi 12. Wah, dibully dia. Ayo. Ah, pembalap motor GP nih main di ride-nya exit ride 4 langsung dia. Oke, dua lap kedua dari 3 putaran. Wah, langsung menunjukkan tajirnya nih, tajirnya. Oke, agak mungkin gue karena belum biasa kali ya main Ride 4 ya. Dari tiap dia cornering atau handlingnya agak sedikit melayang dan enteng, atau mungkin karena belum banyak disetting waktu pas tadi sebelum race dimulai ya, karena emang langsung coba dulu aja deh. Ini diajak eksibisi race nih pembalap motor GP Ranger RGD ini, jadi masih seperti amatiran nih pakai. Biasa di motor GP dia wah sang. Di sini mungkin karena belum biasa kali gimana ini. Oke lah, kita coba dulu Phillip Island, sudah nggak aneh, harusnya bisa ya, bisa menghandle lah, bisa mengcover lintasan Phillip Island karena udah nggak ada. Race nya gue coba di 3 lap dulu aja deh, karena baru percobaan nih, coba-coba dulu. Tuh, dia agak sedikit berhenti kalau cornering, beda dengan motor GT. Dan dia agak agak enteng motornya, agak ngelayang, agak geter ya, nggak penting lah, sebagai tes ride. Mencelong. Wah, ngeri deh pembalap motor GP malah di ini, di Ride 4 nih susah ya. Layang. Jadi pas mau cornering dia agak sedikit apa ya istilahnya, mesin itu undut-undutan lah. Itu 3 lap atau 5 lap malu nih kalah pembalap motor GP.
Aduh, Ducati. Padahal motor udah dikasih Ducati juga nih. Oke, nanti kita coba deh motor-motor yang lain. Cuman dari track agak beda ya, mau track di apa? Beda sih nggak visualisasinya. Kayaknya ada beberapa yang beda. Nah, kalau di MotoGP agak tinggi. Pas dia turun tadi agak tinggi, ya karena harus turun. Ini agak rendah. Oke, masuk ke lap akhir nih. Lihat finish nih. Pembalap MotoGP di belakang posisinya. Gila, susah banget ini. Susah-susah ride. Karena mungkin belum terbiasa kali. Ya, masuk garis putih. Susah. Nah, hiburan lah. Oke, beres. Posisi paling buncit lagi. Oke, sampai di sini dulu. Di ajang exhibition race-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.